Dan tentang pakaian dan kesombongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hadis lain dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi min al-kibr. Qala rajulun ya Rasulullah inna ar-rajul yuhibbu hasana, wa na'luhu Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang masalah pakaian dan masalah kesombongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadis lain juga pernah menalangkan tentang hal itu dalam sebuah hadis dari sahabat ibnu Mas'ud radhiyallahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat sedikit saja dari unsur-unsur kesombongan sekecil apapun itu lalu salah seorang dari sahabat memberikan tanggapan untuk kalimat itu wahai Rasulullah kita sebagai manusia kadang, ya, karakter kita sebagai manusia kita suka jika pakaian kita bagus, sendal kita indah. Lelaki ini merasa bahwa apa yang baru disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam terlalu berat, bahwa seseorang tidak akan masuk surga jika di hatinya terdapat sedikit saja dari unsur kesombongan. Nah, lelaki ini punya pemahaman bahwa di antara bentuk kesombongan itu adalah ketika seseorang berpenampilan baik, berpenampilan bagus, indah, bersih. Karena laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana ini? Kita sebagai manusia suka jika kita berpenampilan baik, kita punya sendal yang baik. Kata Rasulullah Sallallahu menjelaskan, ya sesungguhnya Allah itu maha indah dan Allah cinta akan keindahan. Alki berubah terulah hak wa qamtun tunas. Kesombongan itu bukan seperti yang anda bayangkan. Kesombongan di dalam agama kita itu adalah istilah syar'i yang sudah ada definisinya oleh Rasulullah Sallallahu apa definisinya menurut Rasulullah? Menurut Rasulullah SAW, definisi dari kesombongan adalah batarul hak wa Adalah ketika Anda menolak kebenaran dan Anda merendahkan orang lain. Itu adalah dua unsur yang apabila salah satunya ada pada diri kita, maka jatuhlah kita ke dalam sikap sombong. Walaupun kita menggunakan pakaian yang paling murah. Maka tidak ada kaitannya antara pakaian yang indah penampilan yang bagus ya dengan kelaziman bahwa seseorang itu berarti sombong tidak kesalahpahaman itu sudah sempat hampir terjadi di hadis itu ya bahwa ada sebagian sahabat bertanya kepada rasul wah rasulullah gimana ini kalau kita nggak boleh ada sombong sedikit pun di dalam hati kita karena jika ada sedikit saja unsur sombongan kita tidak bisa masuk surga kita suka pakaian kita bagus kita suka sendal kita bagus ya ada sesuatu yang hampir disalahpahami rasulullah meluruskan bahwa itu adalah soal keindahan yang kamu sebutkan tadi bahwa seseorang suka untuk berpenampilan baik itu adalah soal keindahan dan keindahan itu adalah sesuatu yang Allah cintai sementara kesombongan itu adalah ketika kamu menolak kebenaran atau kamu merendahkan orang lain ya jika pakaian kita itu membuat kita merendahkan orang lain nah disitulah kita jatuh ke dalam kesombongan bukan karena pakaiannya tapi karena sesuatu yang ada di dalam hati kita menganggap remeh orang lain. Sekalipun kita menggunakan pakaian yang compang-camping, robek-robek, tapi kalau di dalam diri kita batrul hak, dijelaskan tentang sholat layak bal. Tentang wajibnya sholat dia nggak terima. Tentang wajibnya puasa dia nggak terima. Dijelaskan kepadanya sunnah rasul nggak terima. Walaupun kita menggunakan kendaraan paling buruk, ya baju yang compang-camping, celana yang robek-robek, kalau kita sudah tahu mendengarkan sebuah hujah dari Allah dan dari rasulnya, tapi kita dengan sengaja menolaknya kita adalah orang sombong. Ya, kita adalah orang sombong. Walaupun kita menggunakan ya, kendaraan yang paling buruk, yang paling murah, bahan pakaian yang paling tidak nyaman, ya kan karena murahnya, tapi kalau kita punya karakter ihtiqarul akhirin, nas, menganggap remeh orang lain, kitalah orang yang sombong. Sebaliknya Seindah apapun pakaian yang kita gunakan walaupun bahan pakaian yang kita kenakan adalah bahan termahal ada wajahil ardh di atas muka bumi tapi kalau ketika dijelaskan kepada kita kebenaran kita terima. Iya, tidak batrul hak Dan ketika kita berhadapan dengan orang lain kita menghormati, menghargai. Kita tidak kaum nas, maka kita insyaallah bukan orang yang sombong.